Iya pasti, karena beda banget dari film kan. Aku biasanya film, jadi kalau di sinetron itu mungkin kita nggak ada waktu untuk reading, karena everything itu langsung di hari itu juga gitu. Jadi sangat beda. Berarti lebih ke waktunya ya? Lebih ke, iya, waktu. Sama apa, kalau mau chemistry sama lawan pemain atau kayak, pokoknya semuanya itu kayak cepet banget gitu lah. Soal chemistry, ngebangun chemistry sama Gino gimana? Gimana ya? Coba mana? Gino bantu jawab. Ya kalau dari aku sendiri sih, untuk membangun chemistry itu kan gak bisa dari satu sisi gitu, dari dua sisi. Dan so far ya setelah 5 hari, cukup lancar ya. Maksudnya Yasmin juga sangat terbuka orangnya. Gak cuman kita berdua, tapi semua pemain. Iya. Kayak aku baru kenal sama contohnya Leo Konsul gitu. Dan jadi orangnya juga sangat open banget gitu. Iya. Jadi itu yang membuat chemistry kita semua. Ya karena baru 5 hari ya, masih belum bisa tahu seperti apa, tapi so far sih as a person mereka semua sangat asik untuk diajak kerja. Gimana pertanyaan juga tadi yang bilang sama Yasmin, seneng main sama Gino, orangnya baik, segala macam. Iya. Iya. Ya aku terima kasih lah, maksudnya aku dimanapun aku harus memberikan energi yang positif untuk semua lawan mainku, untuk semua tim, karena di sini kan kita kerjanya as a team. Jadi siapapun lawan main aku harus tetap melakukan yang sama, dan mereka pun juga selalu memberikan treatment yang sama. Meskipun kayak Yasmin baru ketemu sekarang, tapi orangnya juga ketika masuk set dan di luar set juga ya kita ngobrol terus gitu. Dan ya nanti kalian mudah-mudahan bisa menikmati lah seperti apa hasilnya. Amin.